Yo, welcome back again to my channel Yusuf Alfresco Official. Nah, teman-teman, di sore hari ini gue berada di kawasan Rawabadak, tepatnya di dekat aliran Kali Sunter di Rawabadak, Jakarta Utara, teman-teman. Dan di sini ini ada taman baru yang masih belum dibuka, namanya adalah Taman RBU atau Rawabadak Utara. Dan di sini tamannya keren, meskipun kecil, teman-teman, tapi ini menjadi ruang ketiga bagi masyarakat di Jakarta Utara untuk berinteraksi, berkumpul, bercengkrama dengan teman-teman, menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam di Jakarta ini, teman-teman. Ini adalah taman baru dan kita coba explore. Oke. Lokasi Taman Rawabadak Utara ini terletak di Jalan Inspeksi Saluran Kali Sunter, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, teman-teman. Dibangun dalam waktu cukup singkat oleh Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara pada akhir 2019 lalu dan selesai pada awal tahun 2020 lalu, teman-teman. Memiliki luas 6.311 meter persegi di atas lahan 1,5 hektar. Taman RBU ini atau Taman Rawabadak Utara terbagi menjadi dua bagian, teman-teman, yaitu sisi utara dan sisi selatan, di mana di tengahnya memang dipisahkan oleh jalan umum yang menjadi akses keluar masuk bagi warga sekitarnya, teman-teman. Taman ini dilengkapi dengan jogging track, mini amphitheater, serta fitness outdoor dan children playground. Selain itu, di taman ini juga tersedia area penampang basah berupa kolam buatan di sisi utara dan selatan taman, di mana penampang basah yang berupa kolam buatan ini memang menyerupai seperti danau buatan, teman-teman, dan ini berfungsi juga sebagai kolam retensi. Jadi ini ada semacam danau, teman-teman, danau buatan ya. Keren ya, keren konsepnya, keren. Kayaknya ada ikan-ikannya juga, soalnya ada beberapa orang yang mancing juga di sini. Banyak nih, ramai banget, teman-teman, dikunjungin warga. Karena ini berdasarkan info dari petugas penjaga di sini tadi, ini adalah taman baru dan masih belum dibuka katanya sebenarnya. Cuman kita tadi sudah izin dan diperbolehkan untuk explore, teman-teman. Tata tamannya bagus nih, rumput-rumput hijau, tanaman di pinggirnya, dan keren sih pokoknya. Jadi bakalan jadi tempat spot berkumpul nih bagi teman-teman warga Jakarta yang khususnya berada di Jakarta Utara di sekitaran Rawabadak, Tanjung Priuk. Berdasarkan informasi dari petugas penjaga di taman ini, sebenarnya taman ini masih belum dibuka untuk umum dan aksesnya memang masih terbatas, teman-teman, sehubungan dengan pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi saat ini, teman-teman. Namun warga sekitar terlihat sangat antusias sekali, teman-teman, untuk menikmati dan mengisi waktu senggangnya sekedar menghabiskan waktu menikmati keindahan dari Taman Rawabadak Utara ini.
Dan tadi sebenarnya kita juga sempat ditanyai oleh petugas penjaga di taman ini, teman-teman. Namun setelah kita jelaskan bahwa kedatangan kita kali ini ke taman ini hanya untuk mengeksplor dan menginformasikan kepada warga DKI Jakarta tentang adanya fasilitas baru berupa taman ruang terbuka hijau seperti halnya Taman Rawabadak Utara ini, akhirnya kita diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan kita di sini, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi Taman RBU atau Rawabadak Utara yang posisinya ini bersampingan atau di samping dari aliran Kali Sunter. Kalau teman-teman mau ke sini, dari arah Pasar Ular, Plumpang, terus sampai ke ujung itu nanti teman-teman di sebelah kanan akan menemui taman ini, teman-teman. Dan memang ini masih belum dibuka katanya, tapi sudah banyak dikunjungin oleh warga sekitar, teman-teman. Jadi keren banget nih tamannya. Nah, oke. Inilah video singkat untuk kali ini, dan mudah-mudahan di Jakarta kita doakan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi bermunculan taman-taman keren yang cantik-cantik yang bisa menjadikan ruang ketiga tempat berkumpul dan berinteraksi warga di Jakarta, teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video-video mendatang, di video berikutnya. Bye-bye.